Hi guys, welcome back to Vlogcandia. Amara signing in. Hari ini kita ada di Sentul Auto Park by Belco Arena. Dan hari ini aku mau tunjukin ke kalian drift aku. Karena udah kalian udah lihat dari sebelum-sebelumnya, aku drift Ferrari. So, hari ini kita mau drift tapi di tempat lebih profesional ya. That's why kita ada di drift park ini. Tapi hari ini aku nggak drift Lambo ini ya, karena nanti bos marah. Maaf ya Pak Rudy, tapi ya hari ini kita nggak drift yang ini. So, kita mau drift BMW E36. Dari Belco Racing. Jadi hari ini kita mau drift BMW E36. Dan hari ini kita ada special guest. Dan special guest itu ada inisialnya GM. Hari ini aku mau ajarin GM ini untuk drift pakai mobil ini. Jadi lihat ya, challenge kita ada apa untuk dia hari ini. Oke, yang kalian udah tahu kalau drifting itu habisin banyak banget bannya. That's why hari ini kita udah siapin Delium ban. Dan Delium ini produk Indonesia, produk lokal. Tapi ini nggak kalah sama yang lain ya. Aku udah bisa bilang ini karena aku udah nyobain. Dan ini sangat-sangat bagus kualitasnya. Alright. Oke guys, special guest-nya kita udah datang dan itu adalah Gading Martin. Aduh. Oh, apa kabar? Baik dong. Aku udah enggak sabar nih. Iya, enggak sabar untuk apa? Aku belum kasih tahu. Kita mau ngapain sini? Ngajak ngedate-nya di sirkuit. Panas banget, gak bisa ke bioskop aja yang dingin. Hari ini kita mau drifting. Wow, begini? Iya. Gokil. Enggak deh. Bukan yang ini? Bukan, kita nanti naik ini. E36 BMW. Jadi nanti aku bakal kasih... Lesson gitu. Jadi aku kasih dua lesson. Satu itu donat, terus yang kedua itu figure eight. Terus nanti kamu bakal ada challenge sendiri ya. Di dalam sendirian? Iya. Ngapain gua kalau sendirian ke sini? Temenin dong. Okay. Tapi kalau aku lulus, ini hadiahnya ya? Ya, oke. Bro Di, ini kita, hadiahnya. Kita usahain. Enggak, ini ditaruh di sini supaya gua mulai nawar. Ini DP-nya berapa ya kan? Betul kalian. Berarti kita naik ini? Iya. Tapi kamu ajarin dulu ya? Aku ajarin dulu. Oke. Nanti aku yang nyetir dulu, aku kasih tahu, terus nanti kamu copycat aja. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Aku nggak bisa. Tapi waktu itu kamu pernah sama... Sekali doang. Iya. Sama Akbar juga. Nggak seru. Lagi, ngapain? Jadi udah lupa pelajarannya. Kalau sama Akbar, aku lupain aja. Oke. Kalau sama kamu, aku mau inget-inget. Oke, dan ya udah kita coba nih, dulu. Nih, Amara kita berdua, set, kita keluar nih sini. Set, keluar, nah kita jalan-jalan ke Hongkong. Aku takut. Caranya marah kalau lagi berantem, jangan sekali-sekali ngajak berantem di mobil. Iya. Nanti aku drift. Slalom ntar. Let's go. Okay, you ready? Yes. Okay, jadi yang pertama. Yeah, how to launch this car? Awal-awal ada tiga rules yang aku mau kasih tahu. Yang pertama itu RPM-nya kita nggak mau ke bawah sama sekali. Jadi kita mau RPM-nya tinggi. Tinggi. Iya, jadi gas mulu ya. Gas! Terus yang kedua, itu... 1 hour later, 2 hours later. Lihat targetnya. Iya. Okay. Yang kedua itu... Why did I forget all the time? Oh my god! Oke, yang kedua
itu lihat targetnya. Jadi okay, jadi mau kemananya gitu. Iya, mau kemananya. Karena kalau misalkan kamu lihat tembok mulu atau apa, nanti malah ke tembok. Karena okay, badan okay, kamu udah fokus ke situ, nanti lose concentration lah. Iya, iya, iya. Dan ketiga, jangan ragu ya. Jangan takut ya. Jangan takut, jangan ragu. Langsung aja. Ini yang pertama saya takut karena ini bukan mobil saya. Jadi kalau kenapa-napa pasti saya ganti. Itu yang saya takut. Enggak kok, kalau hari ini semuanya aman. Aman ya? Iya. Yeah. Enggak harus khawatir itu. Cara-caranya terus lupa-lupa dikit, tapi seru banget ya. Gimana rasanya? Aku merasa harus bisa iya kan? dikit lagi ya tapi tadi sebenarnya udah dapat sekali terus kedekatan gue banding. Iya, terus coba angka 8 dia udah skip ke level 2. Aduh. Kita coba lagi, let's go. Terlalu ya.
dikit lagi. Bagus banget. Okay. Itu harus gas lagi, jangan lose RPM. Penasaran kita kalau dikit lagi, anjir kalau gak habis. Iya, karena tadi di dalam mobil dia kayak, aduh, sekali lagi. Terus aku kayak, okay, sekali lagi. Penasaran, harus bisa gitu. Iya, mobilnya udah panas banget, terus kayak sekali lagi. Okay. Jadi, lesson 1 udah okay. Already done. Congrats. Yang kedua apa? Yang kedua angkat 8. Yang gitu ya? Iya, yang tadi kamu coba. Yang barusan. Okay, ajarin aku ya. Okay, aku coba dulu terus nanti kamu nonton and then I'll teach you. Okay. Iya, tapi kita cooling down dulu. Iya, biar cooling down. Aku senang. Yes, korban satu bumper. Okay, jadi aku kan bikin donatnya bukan di mobil. Di dapur. Let's go. Enggak nyampe. Okay, jadi untuk angka 8 kita mulainya sama. Terus biasanya enaknya kita kayak donat dulu sekali. Donat sekali baru muter ke sana gitu. Baru muterin ke sana biar dapat momentumnya dulu. Okay. Tapi bedanya kalau yang ini kan kita kalau donat kita selalu ke satu arah kan. Pas mau angka 8 kamu mau ganti arah sedikit. Yeah. Terus pas di situ lepas gas sedikit terus gas lagi. Okay. Wait, sorry. Gas panjang pas mau belok. Terus lepas gas dan gas lagi. Okay, coba nonton kaki aku dulu ya. Yeah. Nonton kaki ya. Jadi kita ini. Okay.
jalan dikit lagi. Sekali lagi. Ready? Okay. This one's it. Let's cool. do it. Let's go. Susah loh angka 8. Ya Allah, bukan aku ya mobil ini. Oke ya, jadi kita lagi berhenti dulu karena udaranya lagi deras. Enak juga sih kalau driving, tapi kita juga lagi ganti ban. Kita baru ganti ban kali ini karena tadinya kita udah muter beberapa kali, nggak habis-habis. Like, beneran, ini bannya bagus. Aku sampai shock, aku kayak, hey, kok ini bannya belum habis-habis ya? Jadi ya, kalau Delium lumayan bagus ya. Bagus banget. Bos, maaf ya bos. Iya, maaf. Nunggu ya bos. Sekali-sekali bos nunggu nggak apa-apa ya. Jadi guys, maaf ya, tapi harusnya kita ada challenge ketiga, tapi nggak bisa. Harusnya challenge apa sih yang ketiga? Harusnya challenge-nya jangan kena bos Rudy di sini. Nah, kalau bos Rudy pasti kena kalau saya nyetir. Tapi kan begini kan, kalau saya lindas. Maaf ya bos. No, tapi harusnya ada satu yang harusnya dikenain. Iya, ya, harusnya donat dua kali terus kena satu lagi. Next time. Tapi ya untuk hari ini kita udah berhenti karena mobilnya udah kebakar. Yes. Dan juga yang mobil yang kedua lagi trouble juga, dan sudah semakin gelap juga menjelang maghrib, jadi yeah. Maybe next time lagi ya, yeah, ajarin lagi time, ya. Iya. Eh, tapi gimana perasaan? Seru banget, seneng banget. Satu new skill unlock. Yeah, padahal skillnya masih segini. Thank you banget loh Amara udah ngajarin. Yeah. Udah sabar tadi nyoba beberapa kali masih gagal-gagal, tapi sampai akhirnya dapat.
Thank you udah sabar. Iya, and thank you juga untuk datang ke sini. Iya dong. Ini thank you banget buat tim yang tadi udah ngebantu juga, apalagi pas tadi mobil kebakar. Iya. Yeah. Itu bakal jadi cerita saya sebulan. Tiap ketemu orang pasti saya ceritain. Iya. Seru banget, seru banget. Thank you banget. Prestis juga thank you banget buat having me. Jangan kapok-kapok ya. Kalau ada konten-konten seru lagi, mobil-mobilan ajak. Gitu. Oke. Okay. Ya kamu juga jangan kapok. Iya dong, enggak dong. Enggak. Langsung blok nomornya. Aku takut kebakar. Ya udah kalau gitu, terima kasih yang udah nonton. Yes. Atau kalian punya ide siapa yang mau diajakin lagi sama Amara, ditantang Amara. Hmm. Nah, boleh juga tuh komen tuh ya. Iya. Yeah. Artis siapa yang mau diajak Amara gitu. Nah, seru juga tuh. Yeah. Andre Taulani. Prediksi boleh. Ayo guys, berani enggak guys? Cobain ya, kalau motornya kan udah pada jago. Ayo ditantang ngedrift, mau enggak gitu. Oke. Okay. All right, well that's it for today. I hope you all like, subscribe dan juga share ke teman-temannya. And yeah, once again, thank you. Thank yes. You. Bye-bye. Ayo pulang. Ayo bos, pulang.